Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Una. Apa kabar nih Mams? Hari ini mudah-mudahan kalian semua pada sehat ya. Oke, kali ini aku mau bikin sesuatu yang seger banget, yaitu rujak sayur bumbu kacang. Caranya mudah banget kok. Simak terus ya videonya sampai selesai. Bahan-bahannya ada 100 gram toge, 3 buah mentimun yang dipotong, 100 gram kol yang diiris, 6 buah cabai merah keriting, 100 gram kacang tanah, ini akan kita bagi 2 untuk dihaluskan dan juga untuk taburannya, 1/2 sendok makan garam, 5 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan cuka, air secukupnya. Tahap pertama akan kita haluskan cabai merah keritingnya dan juga kacang tanah yang sudah digoreng. Kita sisakan untuk nanti taburannya. Kemudian kita siapkan wadah, kita tuang bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Beri garam kurang lebih 1/2 sendok teh dan juga gula pasir kurang lebih 5 sendok makan. Masukkan juga cuka sebanyak 3 sendok makan kurang lebih. Beri air secukupnya. Aduk sampai rata. Tidak lupa dikoreksi rasanya ya Mams. Untuk rasanya ini ada asam, manis dan juga pedas. Sekarang kita masukkan sayurannya, kol, toge, dan juga mentimun. Kita aduk semuanya sampai rata dengan bumbunya. Kalau sudah rata seperti ini, kemudian akan kita taburkan kacang tanah tadi. Seperti ini ya Mams hasilnya rujak sayur bumbu kacang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa buat di like, komen, dan juga di subscribe. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, dah.